kemuliaan yang meriah untuk kemuliaan raja segala raja. Selamat pagi BMC Family, saya percaya semua kita adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan amin. Setelah sekalian tahun ini Tuhan memberi buat kita tema yang jelas yaitu The Year of Excellence. Tahun di mana Tuhan akan memberikan dan melakukan yang terbaik buat setiap kita. Katakan amin. Demikian juga biar kita juga melakukan yang excellent bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Nah, di minggu yang pertama bulan Juli ini, subtema kita adalah excellent self control. Di mana Tuhan mau mengajar kita supaya dalam anugerah Tuhan, dalam pertolongan Roh Kudus, saya dan saudara bisa menguasai diri kita dengan excellent. Pada saat hakim dan juga suraku Pengadilan Federal menetapkan tentang pelegalan pernikahan sejenis di 50 state. Jumat minggu lalu 26 Juni 2015. Maka Presiden Obama di hari yang sama dia di sosial media dia mengetik sebuah kalimat hashtag love wins atau kasih itu menang, cinta itu menang. Yang akhirnya menjadi trending nomor satu di Twitter dan berbagai sosial media minggu kemarin atas pelegalan pernikahan sejenis di 50 provinsi Amerika. Lalu kemudian Mr. Obama mendefinisikan bahwa love adalah self-serving. Cinta itu adalah melayani diri sendiri. Bahkan dikatakan adalah benar jika kita mengejar kebahagiaan pribadi, dikatakan juga sehingga benar jika kita bisa menikah dengan siapapun juga untuk memuaskan keinginan pribadi. Bahkan, juga dikatakan kita boleh melakukan apapun juga yang kita suka, karena love adalah self-serving. Kasih adalah melayani diri sendiri. Dikatakan boleh tidur dengan siapapun yang kita suka, boleh melakukan hubungan seks dengan siapapun yang kita suka, dan melakukan apapun juga yang penting adalah bisa menyenangkan diri kita sendiri. Lalu, dikatakan dunia harus percaya bahwa love adalah tentang diri sendiri. Nah, Anda tahu selaku... Kalimat ini akhirnya menjadi sebuah trending nomor satu di sosial media minggu lalu. Dan akibatnya apa? Sejak akhirnya pernikahan sejenis dilegalkan, sekarang kelompok demi kelompok yang lain, dari perilaku seksual yang menyimpang, mereka juga minta persamaan hak. Anda tahu dari kelompok pedofil yaitu orang dewasa yang suka menonton atau melakukan hubungan seks dengan orang atau anak di bawah umur 18 tahun. Maka kelompok pedofil yang selama ini dilarang oleh Amerika. Bahkan saya dengar anak saya punya teman di mana orang tuanya seorang pria hari ini ada di penjara. Gara-gara akhirnya FBI bisa meneliti bahwa di laptopnya dia pernah melihat Pornografi tentang anak di bawah umur Dan akhirnya digerebek Dan masuk penjara sekian tahun Dan anda tahu aku, Tapi ternyata Sekarang ini kelompok fedofil Kelompok yang suka dengan anak di bawah usia Juga minta Persamaan hak Dan mereka punya sebuah slogan Yang sedang dikampanyekan Yaitu apa Menikah adalah bicara tentang cinta Bukan soal usia Anda bisa bayangkan Keadaannya sangat mengerikan. Belum lagi, kelompok poligami, mereka yang mau punya suami lebih dari satu atau istri lebih dari satu, mereka yang tadinya di negara Amerika tidak boleh karena negara ini masih menganut faham monogami. Mereka juga sedang minta persamaan hak supaya akhirnya diperbolehkan pernikahan secara poligami. Belum lagi, saudaraku, dari kelompok-kelompok yang lain juga. Dan Anda mengerti dari kelompok-kelompok ini, mereka juga sedang mengagendakan, bukan hanya persamaan hak untuk pernikahan sejenis, tetapi mereka juga sedang mengagendakan agar negara ini melegalkan pernikahan inses, pernikahan antara orang tua kandung dengan anak kandung, bahkan juga pernikahan sibling antara saudara kandung dengan ikatan darah, bahkan. Juga sedang diagendakan, supaya akhirnya bisa dilegalkan di negara ini pernikahan manusia dengan binatang. Anda harus tahu, makanya banyak orang berkata, "Negara ini ibarat Sodom dan Gomorrah yang sangat menyedihkan dan mendukakan hati Tuhan." Nah, pertanyaannya begini, Sulaku: "Benarkah love itu adalah self-serving?" mengejar kepuasan pribadi. Nah, Anda tahu Saudaraku bahwa peristiwa-peristiwa ini berdekatan dengan apa yang juga terjadi di Amerika. Yang sempat juga menjadi berita yang cukup menggegerkan ketika ada dua orang narapidana dari Clinton Jail yang ada di upstate New York dekat uh, dengan Buffalo perbatasan Kanada yang akhirnya Saudaraku bisa melarikan diri. Dua orang penjahat ini bisa melarikan diri. Dan Anda lihat fotonya Suraku Richard Matt dan juga suraku David Sweet. suraku akhirnya bisa melarikan diri dari penjara. Kenapa? Karena ternyata diselidiki karena bantuan pertolongan seorang wanita yang bernama Joyce Michelle. Nah, siapakah Joyce Michelle ini, suraku Anda tahu Joyce Michelle ini punya suami dan anak. Lalu kemudian dua narapidana ini juga punya istri-istri mereka dan punya anak dan ternyata saudaraku dua narapidana ini saudaraku dihukum cukup berat dan ada yang seumur hidup karena apa karena proses pembunuhan tetapi karena wanita Joyce Michelle itu yang bekerja sebagai seorang yang mem memberikan yaitu saudaraku seni menjahit di penjara akhirnya Michelle bisa berkenalan dengan dua orang narapidana ini, dan akhirnya dari perkenalan itu, suraku, maka Joyce Michelle yang akhirnya dibuat jatuh cinta, akhirnya melakukan sebuah hubungan affair, sebuah cinta yang gelap, padahal Michelle punya suami yang resmi, dan Anda mengerti surat apa yang terjadi? Akhirnya dua narapidana ini bukan hanya membuat Michelle jatuh cinta. Tapi akhirnya berhasil memanipulasi wanita ini untuk berhasil menolong mereka untuk bebas dari dalam penjara. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Michelle akhirnya tertangkap. Kenapa? Karena dia menunggu di mobil, di sebuah daerah yang sudah direncanakan ketika dua orang ini akan bebas dan akhirnya akan segera naik ke mobil Michelle dan akan lari segera untuk mengamankan diri. Tapi rupanya Michelle dalam keadaan dia nervous, dia begitu gugup sampai kena serangan jantung, maka dia membawa mobil itu melarikan diri ke rumah sakit. Dan anda tahu akhirnya waktu dua narapidana berhasil keluar pergi melarikan diri. Akhirnya Michelle ketangkap di rumah sakit. Dan anda mengerti, surahku, akhirnya sekian minggu tiga minggu lebih, surah-surah maka Richard Richard itu suruhku akhirnya mati tertembak. Sementara David, suraku tertembak, tetapi sekarang bisa survive dan tetap hidup dan sedang Diintrograsi dan akhirnya terbongkarlah cerita ini. Dan anda tahu, suraku, coba lihat akibat daripada sebuah love yang katanya self-serving yang penting mengejar kepuasan pribadi. Nah, pertanyaannya sekarang, love is free or love is itu to ourself. Kasih itu bebas melakukan apapun yang kita suka. Ataukah justru kasih itu adalah rela mati bagi kepentingan diri kita sendiri. Hari ini saya beri judul khotbah kita adalah true love. Cinta kasih yang sejati. Seperti apakah cinta yang sejati itu? Benarkah seperti yang Mr. Obama katakan? bahwa love is serve ourselves, melayani diri kita sendiri. Nah, ternyata kalau Anda lihat di Alkitab, ada begitu banyak contoh orang-orang yang hancur hidupnya karena mereka melakukan kebebasan love. Mereka melakukan yang namanya free love. Ingat seseorang yang sejak dari kandungan ibunya, Tuhan sudah berkata bahwa anak ini akan lahir dan akan besar menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat. Seorang nabi Tuhan, pemimpin Israel yang hebat. Dan Anda tahu suraku orang itu bernama Simpson. Saat dia menjadi orang yang diurapi Tuhan, kekuatannya luar biasa. Tapi sayang seribu kali sayang, dia melakukan yang namanya free love. Nah, kita berkata setiap kali dia jumpa dengan wanita yang menarik hatinya, maka dia jatuh, dia melakukan hubungan seks. Sampai akhirnya di lembah sorek, Simpson berjumpa dengan seorang wanita yang bernama Beth Sheba eh oh, bukan Beth Sheba Saya tes sudah ngantuk atau enggak. Siapa wanita itu namanya? Huh? Delilah. Arti Delilah adalah si genit. Dan Anda tahu, selaku akibatnya apa yang terjadi? Simpson jatuh dan Simpson akhirnya menceritakan di mana letak urapannya, rambutnya dicukur dan akibatnya apa yang terjadi suraku? Tiba-tiba ternyata suraku suraku akhirnya kedua mata Simpson dicongkel dan dia ditawan dan dipenjara dan akhirnya Simpson mati dalam keadaan bunuh diri. Kekuatan Simpson di rambut yang akhirnya dipotong oleh Delilah dan akibatnya kehancuran mengerikan. Terima kasih dengan beberapa komentar jemaat tadi pagi yang berkata, Pak, lebih mudah 10 tahun dengan wajah model begitu rambutnya, Pak. Saya cuma berkata, saya mau kembar dengan anak saya Yehuda. Dan Fandi tadi berkata, mumpung Pak, masih punya rambut yang di atas. Kalau sudah setia Fandi atau Jeffrey sudah nggak bisa lagi. Makanya masih ada kesempatan, saudara. Daud juga menanggung konsekuensi ketika Daud sejak muda cinta Tuhan dan dipilih Tuhan menjadi raja atas Israel. Tapi akhirnya Daud, suraku, ketika dia jatuh dalam free love dengan Bathsheba, akhirnya Daud, suraku, harus menanggung konsekuensi dari free love mengerikan sekali. Pedang berjalan di rumah Daud, ada penumpahan darah yang akhirnya Daud harus alami gara-gara Daud melakukan free love. Ingat juga anak Daud yang seorang bernama Amnon yang karena mengikuti sebuah free love dan dia memperkosa adik perempuannya, adik tirinya sendiri dari Daud dari istri yang lain yang bernama Tamar yang cantik. Akhirnya Amnon mati dipenggal kepalanya oleh Absalom, kakak tiri daripada Saudaraku, Amnon sendiri. Dan ingat juga bagaimana kota Sodom dan Gomora yang mengikuti free love akhirnya dihancurkan Tuhan dan ditenggelamkan. Dan Anda tahu di manakah sekarang Sodom dan Gomora? Kalau Anda tur ke Israel, para orang-orang tour guide dan para orang-orang Israel percaya di dalam tengah-tengah laut matilah, di Dead Sea lah itu letak daripada kota Sodom dan Gomora. Dan lihat Sodom dan Gomora melakukan free love dan akibatnya apa? Lihat di Perjanjian Baru seorang yang bernama Rasul Yudas berkata dalam Yudas 1 ayat yang ke-7. Mari kita lihat Yudas 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Dua tiga. Sama seperti apa? Sodom dan Gomora dan kota-kota apa sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan apa percabulan, mengejar kepuasan seks, dan apa mengejar kepuasan-kepuasan yang apa tak wajar. Kata bersama saya tidak wajar. Dua tiga telah menanggung siksaan api kekal sebagai apa peringatan kepada semua orang, nah. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan kenapa? Karena mereka mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Dan Anda tahu tidak hanya sejenis yang dilakukan di Sodom Gomora, tapi juga inses, orang tua dengan anak kandung. Bahkan Anda tahu dari kata Sodom, mohon maaf, muncullah kata sodomi. Dan Anda tahu bukan cuma dengan manusia dengan manusia. Tapi di Sodom Gomora juga manusia melakukan dengan binatang, dan Anda tahu, suraku akibatnya adalah apa? Yaitu siksaan api kekal, dan itu menjadi sebuah warning. Keras peringatan buat saudara dan saya yang hidup di akhir zaman yang setuju, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang begini: "What is true love?" Apa itu kasih sejati? Saya tidak mengajar saudara untuk belajar jadi orang yang tiba-tiba romantis. Semuanya tiba-tiba pria-pria bawa bunga. Percayalah para wanita-wanita sekarang tidak terlalu suka bunga. Tapi lebih suka bunga deposito dan bunga bank. Betul para wanita-wanita? Ya? Betul? Tidak suka bunga, mentahnya lebih suka. Di sini enggak, enggak, enggak Nah, mari kita belajar bersama-sama. Love win. Kasih menang. Dan itu yang sedang diajarkan dunia. Sementara apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang true love? Kita akan lihat definisi daripada true love sesuai dengan Alkitab dan mari kita hidupi karena ini adalah kebenaran firman. Yang pertama suraku. What is true love? Love is not free but commitment. Love is not free but commitment. Ucapkan bersama-sama dua, tiga. Love is not free, but apa? Commitment. Kasih itu bukan sebuah kebebasan, bebas melakukan apapun juga. Tetapi Alkitab mengajarkan kasih adalah sebuah komitmen. Kata bersama saya komitmen. Dua, tiga. Nah lihat Amos 3 ayat yang ketiga. Alkitab berkata apa? Amos 3 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama. Dua, tiga. Berjalankah dua orang bersama-sama dalam sebuah ikatan hubungan pernikahan? Jika mereka belum apa? Berjanji. Jika mereka belum membuat sebuah komitmen, sebuah ikatan. Nah, so sekalian dengar baik-baik. Dunia mengajar love is free. No, Alkitab mengajar love is not free but love is commitment. Kata bersama saya commitment dua tiga. Kasih bukan cuman asal suka sama suka, tetapi kasih sejati adalah sebuah komitmen. Nah komitmen itu bicara apa? Bicara tentang kesetiaan dan tanggung jawab. Kata bersama saya kesetiaan dua tiga, tanggung jawab dua tiga. Banyak orang hari ini tidak mau setia. Banyak orang hari ini suraku lari dari tanggung jawab. Memilih mau hidup bebas semuanya sendiri. Dan Anda tahu itu adalah spirit Lucifer. Yang akhirnya menyalahgunakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di surga. Dan Anda mengerti suraku dari situlah spirit kebebasan yang salah. Spirit tidak mau diatur. Spirit tidak mau setia, Spirit yang membuat orang akhirnya lari dari tanggung jawab dan menghasilkan spirit pemberontakan. Inilah yang hari-hari ini sedang terjadi. Saudara sekalian ada yang tanya sama saya, Pak. Kenapa di BMC para penari pakai pelangi, Pak? Apa berarti mendukung kelompok itu? Saudara harus tahu persis bahwa sebetulnya rainbow, pelangi itu adalah tanda perjanjian Tuhan. Yang Tuhan berikan pertama kali kepada Nuh. Kepada umatnya. Yang setuju. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda tahu. Pelangi itu yang dari Tuhan. Lambang perjanjian. Tujuh warna. Masih ingat? Pelangi, pelangi. Jaim semua. Ayo masih ingat. Ulangi. Pelangi, pelangi. Apa? Terus. Oke, ya toh. Oke, selanjutnya. Nah, Anda tahu kita di sekolah diajar pelangi itu apa aja? Me, ji, ku, hi, bi, ni, nyu. Berapa warna? Tujuh. Dan tujuh adalah angka sempurna. Tapi Anda tahu kelompok daripada G mereka pakai pelangi enam warna. Enam adalah langka apa? Angka manusia diciptakan. Artinya begini, suku. Enam itu adalah angka apa? Nih, gua ini adalah manusia yang bisa buat damai. Saudara harus tahu, kita tidak bisa berdamai tanpa Yesus Kristus Sang Allah yang sempurna. Tepuk tangan yang meriah doa kemuliaan nama Tuhan. Amin, Dan kalau Anda tak cari, kenapa? Kok cuma enam angka? Enam warna dan anda mengerti nanti anti juga triple six ya kan dan anda tahu suraku warna apa yang tidak ada di warna mereka Hah? warna apa nila atau pink ya ya walaupun katanya pembuatnya waktu itu tidak ada kain warna pink yang pabrik produksi waktu itu suraku tapi anda tahu kan justru pink itu sekarang adalah lambang daripada warna kelompok begitu ya tapi sekarang isukilah okay Pria-pria pakai -pria baju ping tidak apa-apa. Yang penting tetap harus takut akan Tuhan. Daripada pakai hitam, tapi kalau nggak takut akan Tuhan, mengerikan. Nah, men, Nah, maka kita belajar suruhku bahwa cinta sejati itu bukan kebebasan, tapi komitmen. Kata bersama saya komitmen. Dua tiga. Nah, dengar ya. Kalau sampai ada para wanita-wanita di sini, ada seorang cowok bilang begini, noni, wo ini, ya tahu. I love you berat, ihli bedi. Aku tresno. Dan mulai pacaran. Lalu setiap kali para wanita tanya, kapan kok kita nikah? <laughs> Belum siap. Nanti dulu, dengar baik-baik. Para wanita-wanita, kalau ada pria yang mencintaimu, katanya begitu. Tapi tidak pernah mau komitmen. Pesan saya cuma satu, pecat segera dengan tidak hormat. Karena cinta itu bukan bicara soal kebebasan, tapi soal apa komitmen. Kadang, bersama saya, komitmen dua tiga. Lihat, itu spirit suruhku: anak yang sulung dan anak yang bungsu di rumah bapak menikmati semua kebahagiaan, menikmati semua yang namanya fasilitas daripada si ayah yang baik. Tapi satu hari, cara berpikir si bungsu kebalik. Coba ya, saya pergi ke negeri yang jauh. Betapa bahagianya saya daripada saya di rumah ayah saya. Dengar baik-baik. Itulah spirit pemberontakan. Yang mau free, mau bebas tanpa sebuah komitmen. Kenapa? Mungkin di rumah bapak dia harus kerja seperti si sulung. Harus ada tanggung jawab. Dia harus melakukan ini dan itu sebagai tanggung jawab seorang anak. Dia maunya tidak bertanggung jawab. Dia lari dari tanggung jawab. Dan Anda tetap terjadi dengan kekayaan yang dia minta dari bapaknya sebagai warisan di negeri yang jauh. Alkitab berkata, si bungsu hidup foya-foya, hidup semau sendiri, bahkan tidur dengan para pelacur-pelacur, kata Alkitab. Dan Anda tahu terjadi, keadaannya tidak semakin baik, malah dia hancur, bahkan miskin melarat, bahkan sampai tidak ada uang lagi, sampai dia kerja, tidak ada yang mau terima, kecuali di kandang babi. Dan Anda mengerti, karena laparnya dia mau makan ampas babi saja. Makanan babi tidak boleh. Anda tahu berarti si bungsu waktu itu jauh dari Bapak. Akibatnya hidupnya jauh lebih rendah daripada binatang. Untung dia ingat rumah Bapak. Untung dia mau bertobat. Dan Alkitab berkata dia bangkit. Dan dia pergi ke rumah Bapaknya. Dan dia berkata pada Bapaknya, Bapak aku telah berdosa kepada sorga terhadap Bapak. Itulah kalimat sebuah pertobatan. Dan di saat itulah sebuah cinta sejati. Komitmen kembali ada pada si anak. Maka apa yang terjadi? Bapaknya pulihkan status si anak. Diakui sebagai anak. Bahkan diberi jubah yang baru. Diberi cincin meterai dan kasut. Dan dibuatkan pesta. Dan dia mendapat hak kembali seorang anak. Temutan yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Kemerdekaan sejati hanya kita dapatkan dalam Yesus. Kata haleluya. Jadi yang pertama suruhku, true love adalah komitmen. Kata bersama saya komitmen. Dua tiga. Yang kedua, what is true love? Love is not self-serving, but sacrifice. Love is not self-serving, but sacrifice. Ucapkan sama-sama, dua, tiga. Love is not self-serving, but apa? Sacrifice. Kasih bukan melayani diri sendiri. Mengejar apa yang kita suka. Tapi kasih sejati adalah pengorbanan. Kadang bersama saya, pengorbanan. Dua, tiga. Kenapa, suruh aku? Yesus mengajar tentang kasih pengorbanan. Dia memberi teladan dan melakukan kasih pengorbanan. Lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat 16. Semua baca keras. 2, 3. Demikianlah kita ketahui apa? Kasih Kristus. Kata bersama saya kasih Kristus. 2, 3. Ini adalah kasih agape, kasih Tuhan sendiri. Ya. Apa itu? Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya. Kata bersama saya, "Menyerahkan dua tiga." Lihat, inilah sacrifice, sebuah pengorbanan untuk kita. Jadi, kita pun wajib. Kata bersama saya, wajib dua tiga. Wajib apa? Menyerahkan nyawa kita. Kata bersama saya, menyerahkan dua tiga. Wajib berkorban, sacrifice untuk siapa? Untuk saudara-saudara kita katakan amen katakan amen love is not self-serving but sacrifice so, kalian dunia hari hari ini sedang mengajar kasih yang serba egois kasih yang serba egois selfish tapi lihat kasih agape kasih Tuhan adalah berkorban Tuhan mengajar kasih agape katakan bersama saya agape dua tiga Dunia mengajar kebalik, kasih EGP. Kata mereka sama saya EGP. Emangnya gua pikirin, itulah kasih EGP. Selfishnya bukan main. Lihat contohnya, aku. Berapa banyak hari-hari ini rumah tangga tidak bahagia. Berapa banyak rumah tangga tidak harmonis. Kenapa? Karena mereka pikir, saya menikah, saya harus dibahagiakan. Saya menikah supaya saya harus dimengerti. Saya menikah supaya saya bisa dilayani. Saya mau beritahu sama sekalian, kalau engkau punya sebuah pendapat seperti itu, engkau akan rugi besar. Pernikahan sejati, didasari oleh kasih agape, kita menikah bukan untuk dibahagiakan, tapi untuk membahagiakan. Ya toh, enggak ada yang amin. Kalau amin yang kalau setuju ayo yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Lebih meriah. Haleluya. Haleluya. Kasih yang sejati Bukan supaya saya dilayani, tapi untuk apa? Melayani, kata bersama saya, saya harus melayani Dua, tiga. Coba, surah bisa bayangin, kalau suami istri egoisnya bukan main. Orang tua egoisnya bukan main. Anak egoisnya bukan main. Ribut, begini-begini, biar saya pendeta, surahku. Tanya istri saya, soal kerjaan rumah tangga, saya bagi tugas. Nunda yang Amin. Ayo, suami-suami. Saudara, bagi tugas enggak? bantu istri nggak soal kerjaan rumah tangga, nggak berani ngomong. Kan istri pak, jadi tugasnya istri apa? Penolong, terus, ibu rumah tangga, terus, jaga anak, melahirkan anak, jaga anak, terus, berisikan kamar mandi, terus, berisikan sampah, terus, berisikan kamar mandi, terus, kamar tidur, terus, pekarangan luar, terus cuci baju terus mati lama-lama istrinya suku ayo para suami nggak boleh egois bagi tugas urusan kamar mandi di rumah itu tanggung jawab saya kenapa saya punya passion di situ lu nggak percaya dimulai dari juniper tuh saudara habis kebaktian pulang enak senenya saya sama istri bersihin kamar mandi saya ya kan makanya kalau ada yang Haleluya, haleluya di kamar mandi. Lo jadi cinta kan? Saya yang bersihin, kenapa? Lo gak bisa kemudian. Pokoknya I love you, I love you, I love you. Kemudian egoisnya bukan main, gak bisa. Harus. Apa? Sacrifice. Hmm, lihat istri-istri senyum bahagia. Bener pak. Pak Lukas sungguh peka dengan Tuhan. Tapi bu, ibu-ibu juga gak boleh selfish. Lo amin? Lo amin? Ya kan? Kenapa? Ibu-ibu juga harus belajar berkorban. Tidak ada yang amin. Iya kan? Sudah pak, saya nggak tahan pak. Saya cari bule saja. Daripada dengan pengkoang satu ini pak. nggak ada apapun yang menjanjikan Eh ternyata dapat bule. Bulenya pun PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu. Hari-hari ini lihat dunia sedang mengajarkan egois. Pokoknya untuk diriku, untuk diriku, diriku. Ya kan? saudaraku ada di Jakarta, lagi ekonomi lesu, sepi, kayak begini di Indonesia, maka ada seorang bernama Acong. Acong keturunan Chinese, dia pikir hayar, we daripada tidak punya income, we mau cobalah, coba lah, coba-coba usaha. Lalu dia sewa sebuah ruko di pertukuan di pinggiran Jakarta. Jadi acong mikir, hayar, we ini bisa apa ya? Dagang makanan, tidak bisa bujual, buat makanan. Masak nasi angus terus, saya we bisa apa? Oh, we ini bisa diajar sama orang tua dulu soal pengobatan Chinese. Maka acong buka yaitu sinse. Ada pria lain lagi Yang bernama Umar Umar keturunan Arab Dan Umar tiap hari pakai fayung ya, Dan Anda tahu bagaimana Umar bilang ini ah, ya, oh, Saya ini bagaimana bisa hidup Udah daripada ada income Dia sewa ruko di pinggiran Jakarta Dia pikir buat apa ya Lalu dia pikir saya diajar sama orang tua saya dulu pengobatan secara tradisional dari Arab, maka dia buka tabib. Nah kebetulan acong sama Umar nyewa rukonya bersebelahan. Anda tahu apa yang terjadi aku? Si tabib Umar ini aku laris banyak pelanggan. Kenapa? Orang merasa ah ini dari uh, Arab akan lebih manjur. Setelah sekian minggu si tabib ini rame, banyak pelanggan. Mendadak minggu depannya sepi. Kenapa? Karena ternyata orang pindah ke sebelah. Orang-orang pindah ke Acong, Sinse itu. Kenapa? Si Umar kaget, kenapa kok orang pindah ke Sinse Acong? Dia lihat ternyata di depan Ruko, daripada si Sinse ada tulisan besar. Jika Anda berobat ke kami dan Anda tidak sembuh, maka uang kami kembalikan 10 kali lipat. Maka si Umar aduh ini gara-gara si Acong ini begini makanya orang pindah semua. Maka lama-lama karena si Umar tabibnya tambah lama tambah sepi. Dan uang sewa ruko harus terus jalan. Umar berpikir, haya, aduh saya ini kok haya. Saya butuh uang satu juta rupiah. Gimana caranya? Timbullah ide egoisnya. Kan katanya di sebelah Sin saya ngomong kalau sampai berobat ke sana tidak sembuh dikembalikan 10 kali lipat. Lalu si Umar datang ke Sinsa itu. Lalu si Sinsa berkata, Acong Haya, ini sakit apa? Ah? Gini, cek, saya ini sakit terakhir ini. Makan apa aja tak terasa. Kayaknya lidah saya ini sudah mulai tidak bisa merasa apapun juga. Sinsai punya obat enggak? Sinsai senyum hayya. Kalau cuma soal itu gampang. Nah. Lalu si Sinsai panggil anaknya di dalam. Mecen. Ya papa. Ambil obat nomor 8. Mecen keluar ambil obat nomor 8. Hayya, ini coba makan. Nah tiba-tiba dimakan sama si Umar. Bah, kok rasanya kayak kotoran ayam. Hayan, ini udah sembuh. <silence> ini bayar 100 ribu. Ah. Cepek cing. Umar, aduh kalah nih. Dia terpaksa bayar 100 ribu. Suraku. Padahal mau pura-pura tidak bisa merasa. Tapi terpaksa. Akhirnya suraku, Umar tambah dongkol. Utang tambah banyak. Tapi dia mau dapat keuntungan dari tetangganya. Maka berapa hari kemudian dia datang lagi. Hayan cek. Saya sakit lagi, hayani sakit apa lagi ya sekarang. Tidak nah, tahu, Cik. Terakhir-terakhir ini saya lupa ingatan. Sering lupa. Haya. Hey cik punya obat enggak? Haiya. Hey itu gampang enggak? Ue punya obat. Mecen. Apa-apa? Obat nomor 8. No, 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 no. Saya enggak mau, enggak mau. Omar nomor 8 itu kotoran ayam. Haiya, hey ini udah semula. Ini udah ingat lagi obat nomor 8. Bayarlah cepek cing. Sudah harus tahu. Dunia sedang mengajarkan egois. Tapi Tuhan mengajar kasih sejati adalah rela berkorban. Tepuk yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, what is true love? Yang ketiga, love is not self will, but God's will. Kasih itu bukan mengikuti kehendak diri kita sendiri, kemauan kita sendiri, rencana kita sendiri. Tetapi true love adalah mengikuti kehendak Tuhan. Kata bersama saya, kehendak Tuhan. Dua, tiga. Kehendak Tuhan. Ini yang Alkitab ajarkan. Lihat 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah. Inilah kasih yang sempurna. Inilah AGP, bukan EGP. Yaitu apa? Baca sama-sama bahwa apa? Dua tiga. Bahwa kita keras apa? Menuruti apa? Keinginan keinginan kita. Betul? Menuruti apa? Perintah perintah Tuhan. Terus perintah perintahnya itu apa? Tidak berat. Inilah true love. Love is not self will, but God's will. Ikut rencana Tuhan. Makanya kita tadi nyanyi, mengiringmu seumur hidupku. Ayo, masuk dalam rencanamu Bapa. Terus, pikiranku, kehendakku. Ayo semua katakan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu. Terus, ku kan teguh bersamamu Bapa terus ya, ya. kan ku bejanamu untuk memuliakanmu yang sujud tepuk yang meriah kemuliaan raja kita katakan amin Dunia mengajarkan kasih adalah mengejar kepuasan, keinginan kita sendiri. Tapi Alkitab mengajar, kasih sejati adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mendahulukan kehendak Tuhan. Dan memang jujur, suraku. seringkali orang berkata, Pak, kehendak Tuhan seringkali berbeda dengan kehendakku sendiri. Kehendak Tuhan tidak menyenangkan, Pak. Saya mau beritahu, gak usah heran karena Yesus berkata, jalan menuju kepada kebinasaan, jalan yang lebar, tanpa tantangan tanpa sebuah harga berat tapi jalan menuju kepada kehidupan ada jalan yang sempit nero we artinya apa ada harga yang kita harus bayar kenapa karena Anda harus percaya jalan yang sempit uang walaupun tidak menyenangkan daging kita tapi itu adalah jalan yang benar itu adalah mungkin bukan jalan yang favorit Anda tahu kalau Anda ke Jakarta sekarang macetnya luar biasa. Tapi di antara jalan itu, saudaraku, ada satu jalur dibuat untuk apa? Jalurnya Baswi. Dan anda tahu, saudaraku, orang terkadang tergoda untuk apa? Untuk masuk jalur Baswi. Dan ternyata seringkali ujungnya polisi di ujung dan anda tahu kena denda. Seringkali memang jalan ikut Tuhan banyak kemacetan, banyak tantangan. Tapi anda harus percaya bahwa itu adalah yang terbaik, yang tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Kata bersama saya, saya mau ikut kehendak Tuhan. Dua, tiga, saya mau ikut apa? Kehendak Tuhan. Lihat suruhku. Lot itu adalah keponakan Abraham. Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan. Maka Lot juga akhirnya diberkati ketika bersama dengan Abraham. Tapi satu hari Lot memilih untuk dia tinggal di Sodom dan Gomorrah. Pertanyaannya begini, suku. apakah gara-gara pilihan Lot tinggal di Sodom dan Gomora, maka itu yang membuat hidupnya celaka. Yang membuat dia kehilangan keluarganya, istrinya jadi tiang garam, dua anak perempuannya akhirnya inses dengan dia, ngasih minum bapaknya Lot, mabuk dan kemudian bercina, dan kemudian lahirlah yaitu bangsa Amon dan Moab, musuh Tuhan. Dan dalam satu hari sekejap kekayaan yang sudah bertahun-tahun yang Lot kumpulkan habis ditinggal begitu aja dibakar oleh Tuhan. Terus kalian memang kalau bisa memilih lebih baik jangan tinggal di Sodom dan Gomora. Tapi seandainya Lot tinggal di Sodom dan Gomora pun sebetulnya sudah tahu, Lot bisa mengubah kota itu asal dia lakukan hal yang benar. Saya percaya ada banyak orang berkata, Amerika seperti Sodom Gomora. Lalu ada yang anda berpikir, Pak, ah, sudah lebih baik saya pulang Indonesia aja, Saya keluar dari Amerika aja. Dengar baik-baik, dimanapun juga keadaannya sudah mengerikan. Di Indonesia pun sekarang sekarang ini kelompok sejenis sudah minta persamaan hak juga. Dan anda tahu keadaannya mengerikan di mana mana Hanya satu yang kita harus buat. Jangan ulangi kesan lot. Katakan amin, suku. Walaupun kita di Amerika. Lah kalau semua orang benar keluar dari Amerika, Siapa yang berdiri bagi negara ini? Saya percaya, saya dan saudara ada di Philadelphia, di Amerika. Tidak karena kebetulan Tuhan mau kita jadi orang benar yang berdiri membela bangsa ini untuk supaya revival terjadi. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa suraku? Suraku, Lot ini telah membuat kesalahan-kesalahan dalam hidupnya. Dan saya harap saudara kalau nanti mau tahu, coba anda bisa cari rekaman khotbah kemis kemarin di doa malam, saya sampaikan sebuah judul, jangan ulangi kesan Lot. Tapi minimal Lot melakukan tiga kesalahan. Nanti ada lebih jelasnya, saya hanya beri samerinya. Lot hanya ikut diberkati bersama Abraham. Tetapi tidak mengikuti jejak iman Abraham. Berapa banyak orang ikut Yesus, berapa banyak orang ke gereja, hanya untuk apa? Supaya saya diberkati, saya ngalami mujizat, nggak salah. Tapi dengar baik-baik, kalau engkau hanya mau ikut diberkati, anda akan menyesal seperti Lot. Kenapa, suraku? Lot bersama dengan Abraham, tapi Lot tidak pernah tercatat di Alkitab, dia membangun mesbah bagi Tuhan. Tidak, dia hanya mau diberkati, tapi tidak punya perjalanan iman pribadi dengan Tuhan. Saya sadar, suraku, hari-hari ini banyak gereja, banyak gembala sidang buat kesalahan besar. Apa itu, suraku? Gereja dibuat seperti pot Tanaman dan orang diberi supaya jemaat ditanam, seperti tanaman, Dia lihat Kalau mulai tumbuh, kalau nggak disiram air, maka bunga itu mulai layu, bahkan bisa mati. Jadi, tergantung dengan siraman daripada si pemilik pot itu. Nah, dengar, so, banyak gereja hari-hari seperti itu, seolah-olah jemaat tidak bisa berkembang rohaninya, tidak bisa bertumbuh rohaninya. Kenapa? tergantung harus jadi gembalanya, tergantung harus dari gembalanya kasih firman, Saudaraku. Saudaraku dengar baik-baik. Sudah waktunya gereja Tuhan bangkit. Sehingga apa, Saudara semua tidak tergantung dari pot, tetap Anda setia di gereja lokal. Tapi mari kita belajar, Saudara harus berakar secara pribadi dengan Tuhan. Sehingga pada waktu gembala memberikan firman, engkau semakin bertumbuh. Tapi pada waktu engkau secara pribadi, hari demi hari, kemanapun, engkau juga kenal Tuhan secara pribadi. Engkau punya pengalaman dengan Tuhan. Engkau bertumbuh, berakar. Percayalah umat yang kenal alanya pribadi. Tidak akan pernah tergoncangkan. Yang sujud tebutan yang meriah, Doa kemuliaan nama Tuhan, kata haleluya. Lo juga hanya mengejar kesuksesan duniawi. Tetapi melupakan kesuksesan rohani. Sudah dengar baik-baik. Jangan cuma hanya sibuk cari duit. Yang penting sukses duniawi. Walaupun Tuhan janji dia akan berkati kita secara limpah. Kata amin. Tapi dengar baik-baik. Jangan sampai kita melupakan kesuksesan rohani. Baik tentang dirimu sendiri. Bagaimana hari ini? Seandainya hari ini nanti malam rapture terjadi. Pengangkatan terjadi. Dengan kondisi rohani surah sekarang. Terangkat atau tertinggal enggak? Sudah? Minggu kemarin habis sempat yang ketiga ada pelayan Tuhan bilang sama saya, Pak boleh ngomong sebentar enggak? Kenapa? Dia cerita agak berkaca-kaca matanya, Pak saya jarang mimpi. Tapi saya mimpi Pak, jelas sekali. Tiba-tiba kita lagi kebaktian Pak di gedung ini. Pak Lukas lagi di mimbar melayani. Cuma begitu banyak penuh Pak. Saya lihat tiba-tiba Yesus datang Pak dengan malaikat-malaikatnya. Dari arah sana mulai datang mendekat. Terus tiba-tiba Yesus angkat tangan Pak Lukas 22 itu diangkat ke atas. Dan spontas di mimpi saya tanya, lo Tuhan, kenapa kau angkat hambamu? Kenapa kau angkat gembalaku? Tuhan berkata, aku mengasihi dia. Aku mengasihi dia. Dan tiba-tiba dia terbangun. Dan dalam keadaan terbangun, sempat sebuah pertanyaan dia munculkan ke Tuhan. Tuhan, lah kalau hambamu diangkat, lah bagaimana dengan jemaat yang ditinggal? Terus kalian, Waktu saya dengar itu jujur. Bukannya saya hahaha, -ha Sebetulnya bagi saya sebuah warning. Saya nggak mau pada waktu rapture saya cuman sendiri yang terangkat. Sementara saudara tertinggal. Ayo kejar rohani saudara. Supaya waktu rapture terjadi. Semua kita sama-sama terangkat. Karena kita mengejar hal yang rohani juga. Yang suci, tanda haleluya. Kata haleluya. Jujur berapa banyak kita. Kalau bicara yang namanya shopping. Woohoo, nomor satu. Ya kan. Kemarin ada teman yang bilang begini, "Pak, kalau 4 of July belanja, Pak. Bawa bendera Amerika, sampai bisa nyanyi lagu Amerika, diskon 50% sampai 70%." Di sebuah konter toko saya tanya, "Excuse me, sir. I have silly question for you. What is true if today I bring American flag and I sing American flag. You give me extra discount 50% of 70%. Apa <laughs> benar kalau saya bawa bendera Amerika hari ini dan saya nyanyi lagu Amerika, bendera Amerika saya dapat tambah 50% sampai 70%. Ketawa orangnya. So. Karena kalau memang betul saya akan ajak semua sudah so. borong rame-rame. So. Maaf ya, Bicara shopping kita, wow. bicara makanan yang namanya, di mana ya namanya mie ramen yang enak, uh, bisa jelas ini, ini, ini. ini. Mana ya yang namanya shopping belanja yang murah tapi branded, uh, ini, 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 ini. Bicara firman kosong. Loh, saya suka shopping. Dan kalau anda shopping ajak saya. Tapi sudah jangan cuma ngejar kesuksesan dunia. Tapi kemudian secara rohani anda nol anda terbelakang, ayo kejar. Supaya saudara tidak sampai mengulangi kesalahan Lot. Yang sujud tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Lot juga buat kesalahan apa? Hanya sibuk bagi dirinya sendiri. Tidak pernah membawa jiwa satu pun bagi Tuhan. Ngeri kan? Bertahun-tahun di Sodom Gomora, Minimal enam jiwa aja dia nggak pernah menangkan. Seandainya ya, kan Lot kan empat orang sekeluarga. Betul nggak? Lot, istri Lot. Anda tahu nama istri Lot namanya siapa? Nyonya Lot. Ya kan? Dua anak perempuan. Empat orang kan orang benar, empat orang. Selia Lot minimal bertahun-tahun di Sodom menangkan enam orang jiwa baru aja. Sepuluh orang di, di eh, orang benar yang ada di Sodom Gomora. Bukankah waktu Abram bernawar-nawar dengan Tuhan? Tuhan terakhir dan 54 puluh, 30 20 sampai terakhir 10 Tuhan. Kalau ada 10 orang benar di Sodom Tuhan, pas masa kau menghukum. Tuhan ngomong Enggak mungkin aku hukum kalau ada 10 orang benar. Tapi Anda tahu, sudah bertahun-tahun di Sodom. Enggak pernah satu jiwa pun, enam jiwa dibawa. Seandainya hari itu Lot menangkan minimal enam jiwa. Sudah ada 10 orang benar. Sodom, Gomorrah tidak jadi dihancurkan. So, sekalian, saya percaya tugas ini, tugas semua kita. Bawa keluargamu, bawa teman-temanmu. Kenal Yesus, bawa pegawai saudara, atasan saudara. Tepuk tangan yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Love is not self-will, but God's will. Bukan melakukan kepentingan kita, kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Kata bersama saya, kehendak Tuhan. Dua, tiga. Nah, lihat. So. Apa yang terjadi hari-hari ini di Amerika? Sebetulnya bukan barang baru. Karena juga sudah terjadi pada zaman Alkitab. Orang kalau mengejar apapun kehendaknya sendiri. Apapun yang mereka suka dan mereka mau. Anda tahu akibatnya mengerikan. Lihat Roma 1, ayat 24 sampai 27. Di perjanjian baru Rasul Paulus berkata apa? Roma 1, ayat 24 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka. Siapa mereka ini? Orang-orang fasik. Yang mereka tidak betul-betul mau ikut kehendak Tuhan. Tapi mereka ikut kehendaknya sendiri. Menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Diumbar misalnya. Oke lu mau bebas silahkan. Lihat akan kecemaran. Kata bersama saya kecemaran. Dua tiga. Sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dua puluh lima. Lihat. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah. Sebuah firman digantikan apa? Dengan dusta. Kehendak Tuhan diganti semuanya sendiri dengan dusta. Kata bersama saya dusta. Dua tiga. Dan mereka memuja dan menyembah makhluk. Siapa makhluk ini? Inilah Lucifer. Inilah setan dan pengikutnya yang disembah menggantikan penyembahan pada Tuhan kepada Lucifer. Lihat, dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. 26, lihat akibatnya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Kata bersama saya, hawa nafsu yang memalukan. Dua, tiga. Hawa nafsu yang apa? Memalukan. Lihat, sebab istri-istri mereka, para wanita, menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Dengan sesama jenis, kata bersama saya, tak wajar. Dua tiga, ya, terus ayat yang ke-27. Demikian juga suami-suami, para laki-laki, meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri-istri mereka, dengan lawan jenis, dan menyala-nyala dalam birahi. Mereka seorang terhadap yang lain atau yang sejenis, sehingga mereka melakukan kemesuman. Kata bersama saya, kemesuman dua tiga, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal. Kata bersama saya, balasan yang setimpal. Dua, tiga. Untuk apa? Untuk kesesatan mereka. Kata bersama saya, kesesatan. Dua, tiga. Nah, dengar baik-baik. Walaupun negara ini melegalkan pernikahan sejenis, tapi Alkitab tetap kebenaran. Alkitab menjelaskan, itu adalah kecemaran. Itu adalah dusta. Sudah nggak percaya? Buktinya apa? Walaupun mereka sejenis, mungkin sesama lelaki atau sesama wanita, mereka sedang memungkiri berdusta. Buktinya apa? Tetap ada yang jadi laki-lakinya, tetap ada yang jadi apa? Wanitanya. Betul nggak, so? Kalau yang pria macu, ya gitu, jalannya tegak, itu yang jadi cowoknya. Kalau wanita pria yang agak melambai-lambai begini, Sob. Gitu? Buka kertas tuh bukan begini, bukan? Tapi begini. Ya toh. Nah, anda tahu? Itu yang jadi wanitanya. Sesama wanita yang satu potongan laki-laki tomboy itu yang jadi laki-lakinya. Yang satunya feminim itu yang jadi wanitanya. Mereka sedang memungkiri tidak bisa melupakan kodrat ada laki-laki dan wanita. Tuhan ciptakan ya toh Adam dan Hawa, not Adam and Steve. Ya kan? Terus lihat. Ah, kita tadi juga mengatakan mereka terjebak dalam hawa nafsu yang memalukan, persetubuhan yang tak wajar. Kata bersama saya tidak wajar dua tiga, yang wajar adalah orang jatuh cinta dengan sejenis. Oke, okay? eh, kok sejenis? Saya tes. Lawan je, ya, yang sejenis itu tidak wajar. Kata bersama saya yang jatuh cinta sejenis tidak wajar dua tiga, ya, menyala-nyala dalam birahi, melakukan kemesuman juga kesesatan. Kata bersama saya, sesat. Dua, tiga. Dan akan terima balasan yang setimpal. Sorry tuh sih, Kita mengasihi teman-teman kita yang jatuh soal itu. Tapi tetap Alkitab berkata, mereka perlu kasih Yesus. Supaya mereka bisa dibebaskan. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kebebasan sejati. Teputan yang meriah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bahkan Paulus dalam perjanjian baru dia berkata apa? Lihat 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Enggak masuk surga. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Kalau Anda lihat dalam NLT Bible, male prostitute. Ya. Orang pemburit, homoseks. Pencuri, Orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Nah, kita berkata, sorry itu sih, ini kebenaran. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara so, sekalian, itu sebabnya mari kita belajar. Cinta sejati bukan mengejar apapun yang kita mau, mengejar apapun yang kita inginkan. Tapi cinta sejati adalah melakukan kehendak Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah untuk Kamulia nama Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, definisi Alkitab tentang true love. Yang terakhir, what is true love? Love is not follow the flesh, but die to our self. Kasih sejati tidak mengikuti hawa nafsu. Kasih sejati adalah mematikan hawa nafsu, menyangkal diri, pikul salib, dan kita belajar self-control. Kenapa? Ayat yang terakhir, kalau setiga ayat 5 sampai 6. Ayo kita lihat. Kalau setiga ayat 5 sampai 6. Mari baca sama-sama. Dua, tiga. Karena itu apa? Matikanlah dalam dirimu. yaitu jangan diumbar, jangan dituruti. Segala sesuatu yang apa? Du, duniawi. Yaitu apa? Percabulan, keinginan bercabul. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan apa penyembahan ayat yang keenam lihat Alkitab berkata apa semuanya itu kalau anda mengumbar nafsu lihat mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. nah dengar baik-baik dunia mengajarkan ikuti apa yang kau suka Ikuti apa yang kau mau. Enggak apa-apa. Engkau mau tidur dengan siapapun. Yang penting kamu suka dan kamu bahagia. Dengar baik-baik. Kalau itu sesuatu yang benar. Ketika ikat, kita terikat dalam suami istri. Itu sesuatu yang benar-benar dalam berkat Tuhan. Tapi sesuatu yang di luar itu. Bahkan yang sejenis. Jelas itu berkat Tuhan. Sebuah keadaan yang mendatangkan murka Tuhan. Dan anda tahu. Alkitab mengajar. Bukan kita mengumbar nafsu, tapi menyangkal diri, pikul salib, dan kita belajar kuasai setiap keinginan hawa nafsu yang suci tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ada orang bilang begini, ikut Yesus gak enak ya. Terkekang. Ini gak boleh, itu gak boleh, ini gak boleh. Saya mau free, saya mau bebas. Dengar baik-baik. Justru waktu saudara hidup dalam firman. Dan engkau belajar taat. Dan engkau tidak lakukan yang itu dan itu dan itu. Yang firman Tuhan katakan tidak. Sudah sebetulnya bukan dikekang. Justru anda sedang hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amen. Masa nggak boleh judi pak? Saya sudah banyak melayani orang yang terikat judi. Pingin bebas dari judi. Dan Anda tahu, dia sadar mengerikan. judi. orang yang terikat drug, orang yang terikat dengan dosa, mereka sadar bahwa mereka perlu bebas. Kenapa? Awalnya memang menyenangkan, lama-lama menjijikan, dan muak. Dan Anda harus tahu, hanya Yesus yang bisa bebaskan, yang suci, tepuk yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan. Saya ingat pada waktu saya melayani di Indonesia. Suatu saat saya disuruh melayani di sebuah retreat. Dan di sebuah pegunungan sejuk dan enak tempatnya, sekian ratus anak muda ikut, dan ada dua orang peserta. Saya lihat ada yang janggal. Dua ini sama-sama laki-laki. Yang satunya maco, yang satunya laki-laki, tapi kok pakai make up. Bahkan pakai rok. Pakai wig lagi. Tapi mereka rindu akan Tuhan. Sudah tahu apa yang terjadi? Ketika kami penyembahan, nyembah Tuhan, muci nyembah Tuhan. Mereka mulai manifest. Dari gerakan tubuh mereka kami lihat ada sesuatu yang tidak beres. Saya sampaikan firman. Tiba-tiba saya undang altar call. Siapa yang mau bertobat? Maju. Mereka maju juga. Dan selain yang lain, anak-anak muda yang lain. Anda tahu sok? Tiba-tiba, ketika kami mulai doakan, Tuhan ngomong sama saya jelas. Ada spirit homoseks. Yang harus dihancurkan. Ditengking dari hidup mereka. Saya mulai doain. Tiba-tiba. bang-bang Ke pelanting ke belakang. Dan mulai manifest. Waaah! Sekian lama. Sekian jam. Manifest kulung-kulung. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba. Di saat mereka sudah mulai agak tenang. Tuhan ngomong gini. Yang cowok itu. Yang maksudnya yang memang dua-dua cowok. Yang berlaku seperti cowok peluk dia. Waduh. Suruh peluk. Tapi kan ada banyak orang, enggak apa-apa. Oke Tuhan, saya peluk, saya bisikan di telinganya. Aku mewakili papamu yang mengecewakan engkau, menyakiti engkau, abuse engkau. Ampuni papa. Tiba-tiba, ah, pingsan. Dua jam. Saya pikir mati, enggak pegang tadi masih ada. Yang wanita, agak tenang. Saya kemudian bisik, saya peluk, Tuhan ngomong peluk. Aku mau wakili mamamu yang abuse kamu, yang galak sama kamu. Ampuni mama. Wah, pingsan, satu jam. Anda tahu, setelah selesai, yang cowok itu langsung, aduh, Terima kasih saya enak, saya merdeka. Yang tadi yang pakai rok, begitu bangun. So, tadinya ngomongnya apa kabar, sekarang langsung apa kabar. <tik> langsung saat itu juga kami baptis. Selesai baptis, mandi keramas baptis. Suraku. Dan anda tahu suraku, apa yang terjadi. Langsung kami pinjemin ya, rok lepas, wig lepas, tidak make up lagi. Ganti yang sesungguhnya. Anda tahu akhirnya mereka dua-dua jadi pria sejati. Dan akhirnya keputan yang meriah itu kemudian. Dan mereka akhirnya kami suruh supaya tidak lagi hubungan, supaya tidak terjatuh lagi. Dan hari ini saya dengar dan terus kami dengar mereka akhirnya menikah, punya istri masing-masing dan punya suami, uh, pok, sorry punya anak-anak. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. tangan yang meriah itu kemuliaan Tuhan. Amin. Nah dengar baik-baik, Kalau sampai ada orang belum begini, pak, orang dengan sejenis itu, pak, kan ada kecenderungan hormon, pak. Kan ada yang lahir dengan dua kelamin, Pak. So, sekalian jujur, kalau itu dibuat sebagai excuse, jujur, di antara sekian juta manusia yang terlahir bayi dengan dua kelamin, berapa banyak? Sedikit kan? Dan itu bukan excuse. Dan kami saya sudah baca, ternyata mereka yang terlahir dengan dua kelamin laki dan wanita, mereka akhirnya bisa memutuskan mau jadi yang mana, ya kan? Apakah Tuhan salah? No. Tapi ada banyak orang excuse begini. Di akhir tahun 1900-an, 1800 something, ada seorang peneliti yang mengatakan bahwa ternyata orang G itu ternyata karena kecenderungan hormon. Karena ada genetika yang terlahir dan itu karena Tuhan yang memberikan. Dan mereka berkata istilahnya adalah gen G dan itu adalah kromosom XQ28. XQ28 didengungkan, lihat bahwa kami terlahir dengan kecenderungan G. Berarti kami adalah ciptaan Tuhan dan kami boleh hidup bebas. Dan Anda mengerti apa yang terjadi, Soko? Tahun 1970 something, peneliti yang lain mau coba penasaran, menyelidiki. Benarkah orang jadi sejenis itu gara-gara ada kelainan kromosom XQ28? Maka mereka meneliti dari beberapa orang-orang G, kemudian mereka ambil kromosomnya, dan ternyata sebagian besar tidak ada yang punya kromosom XQ28. Dan diselidiki siapa penelitinya ini di akhir tahun 1900-an? Ternyata dia sendiri adalah seorang gay. Jadi dia cari excuse, dia ciptakan rumus itu. Dan ternyata Anda tahu, suruh aku. ternyata akhirnya suruh aku ditemukan bahwa rumus itu rumus yang salah. Saya mau beritahu, memang ada orang kecenderungannya begitu. Tapi saya mau tanya, Apakah berarti laki-laki kalau kecenderungannya suka dengan wanita dengan sesama lelaki? Maka kemudian kalau dia susah suka dengan sejenis, maka kemudian dia boleh mengumbar keinannya? Tidak. Alkitab mengajar cinta sejati bukan nuruti mengumbar nafsu, tapi justru menyangkal diri, mikro salib, mematikan nafsu itu kalau itu sesuatu yang salah. Terpujilah yang meriato kemuliaan Tuhan. Amin. Dan ternyata di survei sesungguhnya kenapa orang terjebak? Dengan sejenis, sudah tahu enggak? Ternyata bukan karena hormon. Ternyata, kenapa ada dua penyebab utama? Pertama, karena orang itu waktu kecil pernah menjadi korban pelecehan seks. Ketika dia menjadi korban pelecehan seks waktu kecil, entah oleh pamannya. Entah oleh siapapun orang dekat atau bahkan Anda tahu yang Anda dengar di Indonesia ada sekolah yang menyedihkan sekali internasional yang ternyata banyak korban. Sudah tahu? Itu katanya orang yang sejak kecil pernah mengalami pelecehan seks begitu sejenis. Nanti dia bertumbuh maka dia punya sebuah obsesi untuk hal yang sama. Dan cenderungnya dia akan cari anak kecil juga untuk apa? Untuk ulangi apa yang dia pernah alami. Dan yang kedua. Majority. Ternyata kenapa orang terjatuh dalam soal seksi jenis. Faktor lingkungan dan pergaulan. Kata bersama saya lingkungan. Dua tiga. Lebih keras lingkungan. Dua tiga. Lihat. Kalau orang hangoutnya tiap hari. Dengan yang melambai-melambai. Lama-lama ketularan. Makanya para istri-istri isolasi suami anda dari semua pergaulan yang begitu-begitu. Amin, amin. Kenapa? Itu pergaulan nular loh sudah. Nular. Makanya harus hati-hati. Kenapa? Gini sudah. Saudara, nanti kalau anda tidak percaya, anda bisa coba lihat di website ada www.sexexchangeregret.com sexexchangeregret.com ya itu di situ website kesaksian-kesaksian orang-orang yang punya kecenderungan sejenis yang akhirnya sampai lakukan transgender jadi ada pria yang akhirnya sampai operasi jadi wanita ternyata setelah operasi jadi wanita dia saksi begini rupanya setelah dia jadi wanita dia dioperasi Tet tetap dia kosong batinnya dia merasa bahwa sebetulnya kalau begitu yang perlu diubah bukan yang luarku. Dan Anda tahu akhirnya sebagian itu ketemu Yesus. Yesus sumber kebahagiaan. Yang sujud tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Setelah mereka ketemu Yesus bertobat. Maka sekarang yang laki kembali jadi, yang sempat jadi wanita. Sekarang jadi laki-laki. Beberapa kesaksian yang wanita sempat operasi jadi laki-laki sekarang setelah bertobat terima Yesus kembali jadi wanita dan mereka berkata yang sesungguhnya yang perlu diubah bukan yang fisik tapi batin saat ketemu dengan Yesus Tuhan segala Tuhan raja segala raja katakan haleluya Pertanyaannya apakah mereka bisa berubah bisa Saya dengar beberapa teman hamba Tuhan punya pelayanan melayani orang-orang begitu dan dalam anugerah Tuhan Sekian banyak yang sudah bertobat diubah Tuhan, keputihan yang meriah untuk kamu. Amin. Semua tergantung dari apa, pilihan kita. Apakah sudah mau mengumbar sebuah daya tarik dengan sejenis dan kau biarkan atau eh tidak, ini salah. Saya harus tertarik dengan lawan jenis, itu yang betul. Kalau sesuatu yang salah dan kau izinkan kau turuti, habis, hancur, tapi kau harus sangkal diri, matikan. Sekarang, kenapa So? Sama dengan begini. Anda kayak mau puasa. lapar pingin makan. No, 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 no lagi puasa. Itu namanya belajar self-control. Ya, jadi Anda belajar matikan keinginan daging. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan. Yang mengerti tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, cukup. Sama dengan Anda tiba-tiba tergoda ingin lihat pornografi. Nah, kalau Anda umbar, Anda ikuti. Ya jatuh. Tidak, tidak. Dalam nama Yesus. Aku tidak mau. Aku mau hidup benar saya percaya semua terhitung pilihan kita dan di mana kita bergaul. Saya akhiri dengan sebuah klip yang kita akan saksikan sebelum saya kita tayangkan saya mau cerita lebih dulu. Ini terjadi baru beberapa hari kemarin di Florida. Ada seorang pria terlibat perampokan, dia nyetir ngebut, ketangkap polisi dan masukkan eh, pengadilan untuk ditetapkan nanti sidang berikutnya. Nah, Anda tahu di Amerika, setiap orang yang ketangkap karena melakukan sesuatu pelanggaran, maka diberi kesempatan menghadap hakim. Dan akhirnya hakim melihat dulu kesalahannya apa, lalu kemudian diberi kesempatan apakah dia mau bebas bersyarat dengan bayar uang bond, ya, dia bisa bebas tapi tetap harus datang nanti ke pengadilan. ya. Tapi kalau begitu sudah ditetapkan salah, maka nggak bisa bebas lagi. Dia harus jalani hukuman di penjara sekian lama seperti yang diputuskan. Tapi selama belum diputuskan salah atau benar, maka dia baru ketangkap, dia boleh membayar bon. Dan Anda tahu, seorang yang akhirnya ketangkap itu terlibat perampokan dan pelanggaran lalu lintas, ketemu dengan hakim, dan ternyata hakim wanita. Dan kaget sekali, ternyata hakim wanita ini yang kenal si pria ini. Mereka akhirnya reuni setelah 49 tahun, usia mereka kurang lebih 49 tahunan, dan mereka dulunya adalah teman di middle school, teman SMP. Sudah lama tidak ketemu, ketemunya dan Anda tahu ternyata pria itu yang tertangkap melakukan kriminal. Dulu dikenal sebagai pria yang sangat baik, teman yang baik semasa middle school, SMP. Sekarang Anda tahu di akhir hidup mereka beda. Satu jadi hakim, satu jadi penjahat. Pilihan di tangan kita. Saksikan sebuah tayangan ini. Tuhan berkati. Hi Mr. Booth, you're back. You, this, this time you're charged with a burglary from the classroom to the courtroom. Okay, Mr. Booth, I have a question for you. Yes, ma'am. Ma did you go to Nautilus from middle school? Oh my goodness. Forty-nine-year-old Arthur Booth, now a suspected burglar, reunited okay, with his classmate, class. Judge Mindy Glazer. Now, decades later, the two have been brought together in the court of law. Oh Booth, breaking goodness. down in tears during the unexpected oh reunion. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir. Oh my goodness. This, this is the nicest kid yes. in middle school. <laughs> On June 29, Booth was seen leaving the scene of a burglary at Northwest North River Drive and 36th Street in Hialeah. Police say Booth failed to pull over as they tried to conduct a Terlibat traffic stop. The police and report mr booth drove his vehicle onto the median and drove onto the oncoming traffic lanes mr booth then bailed from his vehicle end quote in bond court judge glazer says booth's alleged behavior was not the childhood classmate she remembers he was the best kid in middle school <laughs> oh my goodness. Mr. Booth, I hope you're able to change your ways. Good luck to you. Oh my goodness! And go as Booth go continues go to go cry, go Judge Glazer delivers a message she hopes will help turn his life around. What's sad is how old we've become. Oh my goodness! Good luck to you, sir. I hope you're able to come out of this okay and just lead a lawful life. I'm Belkis Neray, Seven years. Semua tergantung pilihan dan juga di mana kita bergaul. Kalau kita memilih, saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, saya mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Percayalah, hidup saudara akan berhasil luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kesimpulannya, apa? Kesimpulannya, pilihlah hidup dalam kasih yang sejati. What is true love? Love is not free komitmen Kata bersama saya komitmen. Dua tiga. Kata bersama saya keras komitmen. Dua tiga. Yang kedua, love is not self-serving, but sacrifice. Kata bersama saya rela berkorban. Dua tiga. Love is not self-will, but God's will. Kata bersama saya, saya mau ikut kehendak Tuhan. Dua tiga. Saya mau ikut apa? Kehendak Tuhan. Dan yang keempat, love is not follow the flesh, but die to ourselves bersama saya, saya harus mati bagi diri saya sendiri. Dua, tiga, saya harus mati bagi diri saya sendiri. Siapa yang mau alami dan hidup dalam true love? Angkat tangan, Sobatku. Ayo kita berdiri bersama-sama.